Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa BRTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya syahrul mutahhir. Marhaban ya syahrul mutahhir. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini dalam pengantar berbuka puasa Ramadan, senantiasa bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita pada sudah masuk di bulan yang berkah ini. Kita bisa berpuasa dengan ketenangan jiwa, bersiap dengan rasa rindu datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Ramadan sudah datang di tengah-tengah kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan atau memberikan judul kultum singkat pada petang ini dengan judul Ada Dua Kegembiraan Orang Yang Berpuasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya sir, yang kalau kita puasa tidak puasa tentunya orang tidak akan mengetahui posisi kita puasa atau tidak. Maka tentunya urusan puasa adalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ibadah salat, mungkin orang akan melihat kita. Pada saat kita bersedekah dalam bentuk ibadah, mungkin orang akan melihat kita. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan selain puasa, maka tentunya orang lain akan tahu kecuali ibadah puasa. Oleh karena itu, Baginda Rasul dalam hadis sahih Muslimnya, beliau pernah menyampaikan lisaimi farhatan. Ada dua kegembiraan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun inda iftar. Yang pertama gembira pada saat dia berbuka. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua gembira pada saat dia akan berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Rabbnya. Inilah yang pertama kehebatan puasa, gembira pada saat kita berbuka. Pada saat kita menahan nafsu atau menahan lain sebagainya, pada saat kita sahur, kemudian fajar kita bertahan, apa yang ada dalam jiwa kita, nafsu sampai keinginan kita tahan, kita tekan, karena semata-mata imanan wahtisaban, karena iman dan pengharapan kita kepada Allah bahwa ibadah Ramadan kita lakukan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat, kekuatan yang sangat paripurna dalam jiwa kita bahwa ibadah puasa semata-mata untuk kita, dan Allah berjanji bahwa as-saumu li wa ana ajazi bih. Puasalah kalian, maka Allah yang akan langsung membalas ibadah puasa kalian. Maka artinya pada saat menjelang berbuka, kemudian beduk sudah diperdengarkan dan kita sudah membaca kalimat dengan kalimat berbuka, maka ada sebuah kesenangan batin, kesenangan keimanan bahwa pertahanan yang kita lakukan, alhamdulillah,
penuh dengan kekuatan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kegembiraan itu akan sampai di tengah-tengah kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allahumma lakasyumtu wa bika amantu wa la rizqi taftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah bahwa pertahanan jiwa, filter iman senantiasa kuat dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah gembira orang yang berpuasa. Inda liqa'i rabbih, pada saat dia bertemu, berjumpa dengan Tuhannya. Tidak ada sebuah kenikmatan yang hebat, yang maha hebat dalam jiwa kita. Tidak ada kenikmatan besok di hari kiamat kecuali kita berjumpa kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertemu dengan wajah pemimpin-pemimpin di dunia, bisa gembira kita? Mungkin bisa. Bertemu dengan presiden, bertemu dengan bupati dan lain sebagainya, gembira. Tapi bertemu dengan wajah Allah, inilah yang sangat membuat kita senantiasa gembira zahir wa batinan. Dan besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun qaula mir rabbir rahim, salamun qaula mir rabbir rahim, salamun qaula mir rabbir rahim. Masya Allah, luar biasa puasa yang kita lakukan, kegembiraan yang ada, akhirnya besok puasa yang langsung dibalas oleh Allah dan kita akan dipertemukan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah orang-orang yang beriman, yang bersih, wajah ahli-ahli surga yang besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan berpuasa yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Pantas kalau puasa tidak boleh kita berbicara, membicarakan orang, kejelekan orang, aib orang. Inilah yang harus kita jauhkan. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keimanan yang kuat di antara kita, bisa ibadah penuh di bulan suci Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.